sekali. Kita nggak jangan 2 meter dulu. Kita mau bikin video surat terbuka untuk trip. Sahabat Kompas.com, seorang pria penyandang tuli bernama Tonan mengaku menerima perlakuan kurang ramah ketika hendak melakukan wawancara sebagai calon mitra pengemudi Grab Indonesia. Perlakuan buruk tersebut dilakukan oleh petugas satpam di kantor Grab pada Selasa 26 April 2022. Saat itu, Tony mengaku menerima perlakuan kurang menyenangkan. Bahkan, dirinya diberitahu tidak ada lowongan pekerjaan bagi penyandang tuli. Chief Communication Officer of Grab Indonesia Mayang Siber mengatakan, pihaknya tengah melakukan investigasi internal terkait kejadian tersebut. Petugas yang diduga memberikan perlakuan buruk itu dibebas tugaskan selama proses investigasi berlangsung. Mayang menyampaikan, proses investigasi akan diselesaikan paling lambat 3 hari ke depan. Grab Indonesia nantinya akan menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada publik. Selain investigasi, Grab Indonesia juga akan memperbaiki prosedur pendaftaran daring untuk mitra pengemudi dengan kebutuhan khusus. Selain itu, Grab Indonesia juga akan memberikan pelatihan dalam waktu dekat terhadap karyawan Grab yang bertugas melayani mitra dan calon mitra, khususnya mitra disabilitas.